Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa sekalian, berikut ini tutorial mengenai bagaimana cara mengunduh kemudian juga mengupload soal dan juga lembar jawaban pada sistem informasi akademik STIE PGRI Sukabumi. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda masuk ke portal mahasiswa pada STIE PGRI Sukabumi. Nah, kemudian masukkan username-nya dengan NIM Anda dan password-nya sesuai dengan yang sudah Anda buat. Nah, setelah masuk pada tampilan seperti ini, langkah berikutnya yaitu Anda klik akademik, kemudian lihat tugas kuliah. Nah, di sini ada tugas kuliah, ada 3 tugas. Kita lihat unduh. Nah, yang kita butuhkan adalah soal ujian akhir. Nah, tapi untuk sesi ini karena soal ujian akhir sudah selesai, saya buka yang latihan. Latihan, kemudian kita unduh filenya. Ya. Unduh. Sini. Misalkan sudah. Kemudian kita akan mengupload. Nah, kita akan mengupload jawaban dari tugas kita. Kita pilih file di sini. Pilih file. Misalkan saya buka yang ini ya. Sesuai aja Anda nanti jawabannya, nama jawaban filenya apa gitu ya. Ini sudah. Nah, kalaupun misalkan ada catatan, boleh silahkan Anda masukkan. Berikut ini saya lampirkan jawaban UAS Akdi. Akan. Kemudian Anda upload. Nah, sini ada perhatian bahwa file kita terlalu besar. Berarti Anda harus buka lagi di sini. Nah, kalau filenya terlalu besar, dia tidak mau, ya. Berarti kita harus cari file yang kecil. Kayak ini deh ya. Tapi dia bisa filenya bentuk PDF. Baiknya filenya bentuk PDF. Ini. Karena ini di sini boleh sih PDF, boleh gambar, boleh dokumen, boleh zip, boleh. Tapi kita lebih baik ini upload. Nah, sini sudah ada file hasil tugas kuliah berhasil diupload. Berarti tugas kita sudah kita kerjakan. Demikianlah tutorial untuk mengupload dan mendownload soal dari ujian akhir semester. Terima kasih, semoga bermanfaat.